Pemirsa, tidak kebagian tiket kapal, ratusan penumpang yang hendak melakukan arus balik di pelabuhan feri penyeberangan Mamuju, Kalimantan, terpaksa menunda keberangkatannya. Pihak pelabuhan terpaksa melakukan pembatasan penumpang guna menghindari overkapasitas kapal. Ratusan penumpang di pelabuhan feri Mamuju Sulawesi Barat yang hendak balik menuju Kalimantan terpaksa menunda keberangkatan mereka lantaran tak mendapatkan tiket. Tiket penumpang dibatasi guna menghindari overkapasitas kapal. Akibatnya sekitar 300 pemudik yang telah antri berjam-jam lamanya tak kebagian tiket. Sejumlah penumpang tersebut harus menunggu jadwal pemberangkatan berikutnya, yakni pada hari Senin ini. Tadi, Pak, saya sempat antri, tidak dapat. Tidak dapat, berarti karena banyak ya? Ya, karena banyaknya penumpang. Apa lagi, Pak? Ya, kalau tidak ada di hari ya, kita dulu coba lagi hari Senin. Oh, begitu. Sudah antri tadi? Sudah. Untuk menangani penumpang yang tertunda keberangkatannya, pihak pelabuhan menyediakan ruang tunggu untuk ditempati para pemudik. Yang batal berangkat itu yang tidak dapat tiket. Ya, itu yang tidak dapat tiket, Pak. Itu kita sudah siapkan ruang tunggu di sebelah, itu ada di situ. Semua ada di situ, kumpul-kumpul semua situ. Jadi dia menunggu untuk berangkat? Dia menunggu hari Senin. Kita, karena kita prioritaskan memang itu penumpang yang ketinggalan, itu kita prioritaskan hari Senin. Diperkirakan jumlah penumpang masih akan terus bertambah saat Senin pekan ini. Dari Mamuju, Freni Christian, iNews melaporkan.